Mapagayaran new normal, pemerintah Provinsi Jawa Barat bakal ngangketkan transportasi darat kalawan basis non kendaraan bermotor atau basis teknologi jeung cashless. Sanajan kitu, Kepala Dinas Perhubungan Jabar Heri Antasari nembrakeun eta teh masih diteleman lantaran patali karena skala ekonomi. Goningnya harapan era new normal dinas sektor transportasi, Kepala Dinas Perhubungan Jabar Heri Antasari nembrakeun pihakna bakal tuhuh kana peraturan Kementerian Perhubungan. Selesai jina nyata ngahangkeutkeun transportasi darat kalawan basis non kendaraan bermotor atau basis teknologi informasi kalawan sistem pembayaran cashless. Dianti kitu bakal aya pangawatesan kapasitas angkutan. Sanajan kitu eta hal teh masih diteuleuman patali kana skala ekonomi. Heri ngembohan dina nasna-nasna layanan angkutan umum kudu mayang lumangsung kalawan merhatikeun kabersihan, segmentasi jeung social distancing. Kita akan terus menggalakkan apa yang selama ini sebetulnya sudah kita mulai. Transportasi berbasiskan non kendaraan bermotor, teknologi informasi di dalam menyebarkan informasi berkaitan dengan trayek, informasi perjalanan dan lain sebagainya, kemudian dalam sistem pembayaran menjadi contactless dan cashless, kemudian yang paling signifikan kita akan mencoba mengkaji sejauh mana pembatasan kapasitas terhadap angkutan umum ini mulai diterapkan pada era new normal nanti. Sajroning kitu patali kana arus balik lebaran, Heri nembrakeun pihakna bakal nang tayungan epicentrum COVID nasional nyeta Jabodetabek sangkan jumlah pasien teu ngaronjat deui. Kukituna kudu aya filtrasi jeung pangjaga anu leuwih rekep, salah sahijina ku cara dipedakeunana surat izin keluar masuk atawa SIKM lantaran kawijakan pikeun wewengkon Bogor, Depok jeung Bekasi paenteung-enteung jeung Jakarta. Dumasar kana data pihak polisi, ngaliwatan eta kawijakan pangjaga anu rekep teh tanggal 26 Mei copelna aya 88.133 kendaraan anu karereanana motor diputer balik lantaran ngarempak aturan mudik. Budi Hartati, Bandung TV.